bulan lagi Melanie Ricardo diperkirakan akan melahirkan anak keduanya. Dan jelang proses persalinan tersebut, Melanie dan suami tercinta tentu sudah melakukan berbagai persiapan. Salah satunya adalah membeli perlengkapan bayi. Lantas, apa saja sih yang sudah disiapkan oleh Melanie dan Tyson untuk anak kedua mereka? Kalau beli-beli, puji Tuhan, sekali ini emang orang bilang kan ada rezeki baby juga ya, rezeki anaknya banyak sekali endorsement. Ini kan harus endorsement banyak sekali udah numpuk di rumah, memang ada yang minta di foto sebelum, ada yang minta di foto bersama baby. Jadi aku bilang, karena aku sesar minimal 10 hari setelah persalinan baru itu barang-barang produk-produk pada difotoin. Terus kan juga banyak barang-barang yang dari Chloe juga ya, kita maksudnya gak harus beli yang baru-baru. Tapi kalau Chloe kan biasanya pinky-pinky gitu, nah ini yang sekarang kalau bisa endorse-endorsannya warna-warna baby boy. Yeah. Wih, asik banget ya. Emang rezeki si baby deh. Jadi Melanie dan Tyson gak perlu keluar uang banyak deh untuk si baby boy ini. Dan pemirsa, selain perlengkapan bayi yang udah komplit, pasangan berbahagia ini juga sudah menyiapkan sebuah nama yang indah loh untuk si baby. Kasih bocoran dong, siapa sih namanya? Namanya, Dad? Ya, huruf depan is C. C, pokoknya. Chloe. Iya, yeah. Chloe kan C, ini C juga. Cuma, apa namanya, ada arti kata dalam bahasa Inggris aja. Yeah. Gitu. Ya, dua-duanya komplit ya, cowok-cewek ya. Jadi, senang lah gitu ya, Mbak. Mudah-mudahan pokoknya doa saya semuanya akan lancar gitu aja.